warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan masa jabatan, akhir masa jabatan Bupati Anambas hari ini tanggal 17, maka sesuai dengan instruksi edaran Mendagri bahwa kami harus menyerahkan pelaksana harian supaya tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Di pemerintahan itu tetap harus jalan, segala kegiatan pemerintahan harus jalan. Alhamdulillah tadi Pak Wakil Bupati juga sudah ketemu kami dan beliau sudah melapor bahwa beliau sudah habis akhir masa jabatan dan menunggu arahan berikutnya. Pelaksanaan harian ini pertama pekerjaannya salah satu meyakinkan bahwa penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Kedua, Bapak harus meyakinkan pelaksanaan penanganan COVID, Satgas COVID. Jadi mulai dari penanganan, saya lihat Anambas sudah cukup bagus, termasuk meyakinkan, mendorong pelaksanaan vaksin. Karena pekerjaan vaksin ini merupakan target pemerintah, kami ya ditarget dengan gerak cepat, bahwa satu bulan dalam bulan Februari ini sudah harus clear tenaga kesehatan, karena sebentar lagi kita akan datang lagi vaksin untuk TNI, Polri, dan aparat pelayanan publik.